lightingnya kurang rapi. Jadi di sini ada jeda nih. Ini bisa nabrak angin ya begini nih. Ini ntar gua rapihin. Ini ntar gua rapihin. Ketemu lagi bersama Ever Autoclock. Oke, ini motornya udah kelar. Sekarang yang part 2, sebagian mesinnya udah gua perbaikin. Untuk bagian seating clapnya emang miring dia masangnya, dan headnya gua porting ulang sedikit. Dan untuk kubahnya, ruang bakarnya gua besarnya sedikit untuk turun kompresi, karena sehernya bikinan bukan seher orian, jadinya harus dibikin cekung, nggak bisa bikin cekung sampai maksimal seperti aslinya. Jadi ini motor udah hidup. PR-nya itu lumayan banyak. PR-nya tinggal karena ini masih pakai throttle body Orion, dia masih pakai idle speed. Idle speed yang di throttle bodinya dia itu error, kemungkinan dulunya pernah dipampet. Jadi beberapa kasus memang ada itu seperti HSAS tapi dipampet. Sebenarnya bukan HSAS, dia itu idle speed buat mengatur udara lagi dari throttle body untuk membaca debit udara ke ECU. Jadi mengirim perintah ke ECU, debit udara yang masuk dan keluar gitu. Jadi sebenarnya nggak boleh dipampet. Kalau itu mampet biasanya bisa, jadi idle speednya turun, tapi lama-kelamaan motornya rusak. Oke, jadi kalian bisa saksikan di slide berikut. Ternyata begitu gue buka, dia ganti seating, dan memang gue curiga dia seatingnya ini. Ini seating yang ini. Ya, pasang seatingnya kurang rapi. Jadi di sini ada jeda nih. Ini bisa nabrak angin ya begini nih. Ini ntar gua rapihin. Ini ntar gua rapihin nih. Sama ini di bagian kubah nanti gua rapihin. Ini kubahnya gua bikin landai lagi nanti buat ngurangin kompresi. Jadi semaksimal mungkin nih gua landain dulu. Curiga, dan bagi kalian yang udah bongkar begini mau setir klep, dipastikan ganti seal klepnya ya. Ini seal klepnya dia udah, sebenarnya ini motor baru nih, baru servis besar atau enggak, baru naik mesin nih. Ketahuan nih baru banget, sekiranya juga belum lama nih, sekitar 3 bulanan terus nggak pernah dipakai motor mungkinnya. 3 bulan 4 bulan lah, ini juga baru nih, ini kawan banget baru naik mesin kayaknya gue rasa. Terus juga kalau misalnya buka ini seperti video gue sebelumnya, kanan kiri itu ditandain, jadi nanti begitu kalian sekir itu nggak lama. Kayak ini kan sebelah kanan sebelah kiri dan kanan ini kan dudukan seating klepnya itu kan nggak sama karena bikinan, dan klepnya juga kanan kiri itu nggak sama, yang satu custom yang satu ori. Kalau kalian ketuker kanan kirinya, kalian nggak tandain. Kalau tadi sebelumnya gue foto yang mana kanan mana kiri, kalau kalian nggak tandain nanti pas lagi sekira lama, udah gitu nanti keburu habis, karena ini paling klepnya udah mulai tipis gitu, dan dudukannya ini beda posisi. Kalau ketuker udah nggak bakal benar nanti. Jadi kalau misalnya kalian buka, kalian tandain kanan kiri mana.
rapiin ya, rapiin sebisanya lah. Soalnya susah. Nah, yang penting udah nggak ada lubang ini, lubang ini udah aman. Lubang intake-nya udah nggak ini. Nabrak angin, dan ini kubahnya udah gua perbesar lagi dikit buat turunin kompresi. Om, motor udah hidup. Saya coba injektornya. Jadi injektor ini juga masalah. Dia mau hidup kadang enggak, mau hidup kadang enggak. Piston memang udah pecah. Nah, dia injektornya ini masalah juga ini. Ini saya coba pakai injektor lain mau. Udah ini tinggal trouble sama ini doang injektor. Kalau udah injektor diganti, udah hidup. Jadi kalian udah saksikan videonya, beberapa video untuk detailnya gue nggak kasih tahu lagi karena beberapa video gue sebelumnya udah banyak yang bahas tentang turun mesin Sprint Primavera atau enggak LX150RB, basicnya sama. Yang gue tekankan ya seperti di part 1, bahwa packing itu di lem jangan terlalu banyak, disesuaikan lagi kompresinya, disesuaikan lagi untuk kebutuhannya. Dan ini memang nggak tahu salah atau nggak tahu caranya, jadi kompresi terlalu besar, oli mesin kurang lancar, mengakibatkan si pistonnya jebol. Dan untuk pistonnya itu bagian boring, maksud gua liner boringnya itu ini terpaksa gua ganti karena setelah gua ukur untuk harian kayaknya kurang aman, jadi gua ganti linernya dalamnya. Kalau misalnya beli satu paket untuk blok Sprint kan lumayan ya, 2,5 juta, jadi gua ganti boringnya aja masih bisa. Dan sisa ketebalan dari boringnya masih sekitar 5,5 mili, jadi aman untuk harian. Terpaksa gua ganti linernya. Dan untuk quarter, kalau bisa itu jangan sampai terlalu seret atau enggak terlalu apa ya, kurang lancar gitu ya, karena gua selalu quarter. Kalau misalnya quarter itu enggak ada Ryan, sebenarnya sih Ryan enggak, jadi yang penting jangan digubir RPM tinggi aja dulu beberapa hari, dipakai normal aja seperti itu. Dan ini di knalpotnya banyak banget sisa-sisa oli, karena awalnya itu gua pancing oli masuk ke klep, ke lubang busi untuk mancing kompresi, ternyata nggak bisa juga, jadi knalpotnya agak berasap. Nanti kalau udah mulai kebakar semua, dia kering sendiri. Jadi itu aja. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Kalau ada sempat, nanti gua langsung balas. Kalian jangan kecewa, mungkinan gua kesibukan yang lain. Dan kalau urgent banget, silakan DM gua di Instagram, di link deskripsi. Follow Instagram gua, follow home service gua, dan toko online gua di bawah. Itu aja dari gua. Maju terus Otomotif Indonesia. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian apabila video ini bermanfaat. Gue Marwan, pamit undur diri. Salam Otomotif. See you on next video. Bye-bye.